Mereka punya keyakinan dalam akidah Syiah bahwa mereka meyakini Sayyidah Fatimah punya mushaf Quran maksudnya. Mereka namakan mushaf Fatimah. Dan Al-Kulaini dalam kitab Al-Kafi dalam halaman 57 yang dicetak tahun 1278 meriwayatkan bahwa Imam Ja'far As-Sadiq mengatakan, kami keluarga Nabi punya mushaf Fatimah alaihissalam. Mereka bertanya kepada beliau, apa mushaf Fatimah? Kata beliau, apa? Mushaf Fatimah itu sama dengan 3 kali lipat Quran yang ada di tengah kalian. Dan semua ayat-ayatnya itu tidak ada di mushaf kalian. Berarti mushaf yang kita pegang itu kurang. Kalau tidak, palsu. Nah, itu musibah lebih besar lagi. Ya. Kemudian Al-Bara'ah, berlepas diri. Mereka berlepas diri daripada orang-orang yang merampas atau mengambil alih khilafah. Maka mereka melaknat Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, ya, dan mereka tidak diam dalam melaknat Sayyidah Aisyah. Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, dan Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah istri Nabi. Kan Sayyidah Aisyah anak putri Sayyidina Abu Bakar, Sayyidah Hafsah putri Sayyidina Umar. Mereka saking benci dengan mereka itu, mereka tidak suka sama sekali. Kemudian akidah Syiah itu berlebihan. Mereka ekstrim dalam Sayyidina Ali. Ada yang mengangkat beliau sampai ke Tuhanan. Tuhan, Imam Ali itu Tuhan Syiah Sabaiyah namanya. Bahkan sebagian mereka mengakui bahwa Jibril itu salah alamat. Ya. Salah alamat, Jibril itu salah alamat. Harusnya ke Ali, larinya ke Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Katanya apa? Jibril salah dalam menyerahkan risalah utusan itu kepada Imam Ali. Harusnya ke Imam Ali, jadi ke Rasulullah. Karena Imam Ali katanya, menurut versi mereka, Imam Ali mirip dengan Rasulullah, maka Jibril salah alamat. Memang Jibril itu apa? Gojek? Hah? Atau JNE? Atau dan lain sebagainya? Ya gak mungkin. Hah? Itu gak mungkin. Imam kata, ada riwayat juga lucu saya pernah baca. Riwayatnya apa? Imam Ali lagi sholat, Nabi lagi duduk di sebelah, Jibril turun. Jibril gak mau nunggu. Katanya, Muhammad, nanti itu titipan wahyu ini, risalah ini dikasih ke Ali. Katanya Nabi yang ngambil, gak kasih ke Ali. Kenapa Jibril gak nunggu? Memang ada macet. Naik turun gampang bagi malaikat. Kenapa harus menyerahkan ke Rasulullah menunggu Ali? Orang Ali sholat juga gak lama kok, kalau menurut versi mereka. Tapi kadang-kadang riwayatnya lucu. Maka kalau kalian baca, jangan dibaca ya. Dalam kitab Al-Kafi Al-Kulaini itu sangat lucu riwayat-riwayatnya, aneh gitu, gak masuk akal. Ya, maka mereka mengatakan bahwa Jibril salah alamat. Oh, alamat palsu berarti. Ternyata alamat palsu dari dulu. Ya.